tangane sing dhuwur, suarane polke. Subhanallah. Wes disepul apa bae dalem rao manjing. Bon setengah setunggal. Lanjut. Kulo dereng assalamualaikum. Oke, lanjut nggih. Nek kulo mau cedak kali cari mak tutuk ngoten. Nanti anak-anak yang dari luar kota bisa mampir ke pondok, kita makan-makan bersama nanti. Sudah tadi alhamdulillah saya tadi pulang langsung ini nyiapin. Kalau yang enggak ya nanti di sini makan bareng-bareng di sini ya. Seperti tadi malam di Kayen Padi. Nanti saya tunggu untuk Jawa Tengah jadwalnya tanggal 24 di Pemalang, 25 di Alun-Alun Karanganyar Solo. 24 Februari kita di Karanganyar di lapangan Kabunan Pemalang. 25 di Alun-Alun Karanganyar Solo. Karangawen tanggal 20. Oh, 22 ya. 22 di Sekar apa? Wonosekar ya, Karangawen. Oke, Karangawen. Oh, iya ya. Karangawen malah lali. Brabu ringin pitu keplek kuwi kono lho. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukru, wal madhu, wa sana'u, jawab lillah. Alhamdulillah, wa syukru, wal madhu, wa sana'u. Alhamdulillah, alladzi qad an'amna wa an'amakum bi ni'matil iman, wal islam, wal ihsan. Iman, islam, ihsan. Salam mengerti kajari. Iman, Islam, Ihsan. Apa? Kenapa iman kok iki? Iman ki pertama pintu kita percaya, kita yakin sama Allah. Makanya pakainya jendek. Pitikmu betok-betok supaya yakin ono ndoke pura kan nggone iki. Iman. Percaya ya toh. Nek ngecek pitike ono ndoke mboten nganggo jendek napa jempol? Nah, jempol suwek nggih. Iman tuh suruh percaya yakin sama Allah, baru ketika pintu kedua Islam, kita pasrah sama Allah. Yang terakhir paling jempol ini yang makom harusnya anda ini, banyak orang iman, banyak orang Islam tapi tidak bisa ihsan. Ihsan tuh manusia paling hebat. Apa? Ketika dia dengan Tuhan sudah bisa nggak dipisahkan. Ihsan tuh apa top? Ihsan tuh dua, yang satu ini kita nggak mungkin. Kau kita sebagai makhluk mampu melihat Allah, wah raiso, angel. Yang kedua saja, kenapa? Kita selalu merasa dilihat Allah dimanapun, kapanpun, anytime, every, anywhere, any when, anyhow, dan any Susilowati. Pokoknya kapanpun, dimanapun kita kok merah menjadi pribadi yang selalu merasa dilihat Allah, anda hebat. Halo. Kenapa kok hebat? Ya kita nggak berani macam-macam. Enggak berarti neko-neko, enggak berarti maksiat, enggak berani berbuat dosa, merasa dilihat Allah. Kita ujian di ruangan kelas. Kita udah nyiapin kepean. Ah, nyantai, teman-teman banyak bawa HP, bawa kesuk kepean. Sampai di ruang kelas kita mau ujian, ternyata yang jaga berdiri di sebelahmu. Wah. Buringose kotel, gondrong, ireng menteleng. Berani kamu nyontek? Meh ngolet lo rawani kowe. Meh nggak berani kan, merasa dilihat pengawas, nggak berani macam-macam kan. Kalau hidup kita merasa dilihat Allah seperti itu, selalu dimanapun, walaupun kamu cuma sendiri berdua atau bertiga, tapi merasa selalu dilihat Allah di kapanpun, kamu akan lurus, jujur dan teman. Itulah kehebatan manusia ketika bisa ihsan, merasa dilihat Allah saja. Subhanallah. Faham bu? Faham? Mungkin nek tindak teng pondoke kula kali cari sekawan nggih. Dengan lebet bleng sithik enten tembok kiri ijo. Wonten gambare tari sufi ngoten niku.
enten tulisan, lihatlah yang satu nih. Halo, tulisannya gini, kenapa Ihsan kok gini, bukan gini. Terhebat tuh Ihsan, tertinggi tuh Ihsan, Bu. Manunggaling kawula kelawan Gusti, Gusti kelawan kawula, Gusti Allah ki ora ning arus, Gusti Allah ning atimu. Jos. Jos. Hei. Hei. Lihat, jadi jujur menurut ilmu kimia harusnya istilah gelap itu enggak boleh. Ada istilah peteng itu enggak boleh. Kenapa? Bumi ini cahaya, terang. Makanya tidak boleh ada kata-kata gelap. Tapi kenapa ada istilah gelap? Karena ketiadaan cahaya. Halo. Diarani peteng mergo kurang cahaya. Paham? Paham? Hei. Yang kedua, orang ono istilah atis, dingin, dingin, enggak boleh. Bumi ini panas aslinya. Tapi kenapa kok panas? Panas. Dingin, dingin. Lah kok ya plola-plolo kok. Dingin, dingin. Karena orang ono, Pak. Karena ketiadaan, Pak. Jadi istilah dingin muncul karena ketiadaan panas. Ono istilah peteng mergo ketiadaan cahaya. Paham? Ngaji nih, ngaji. Kenapa? Ada orang dibilang bangsat, bajingan, biadab, jujur. Jujur. Halo? Halo? Manusia itu sebenarnya baik semua, Bu. Asli. Halo? Halo? Oi. Kenapa ada istilah biadab, penjahat? Apalagi? Bangsat. Oh. Wes, niki darpo. Oh. Lamun modar ora popo. Sampah masyarakat. Halo? Halo? Kenapa ada istilah biadab, bangsat? Apalagi? Bu. Kenapa uang kok do rusak, do nakal, do nglakoni dosa? Jujurin mriki. Karena ketiadaan Tuhan di hati manusia. Karena di hati manusia tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Makanya dia berbuat dosa maksiat, saya nanya dong. Ihsan adalah ketika merasa ada Tuhan. Sehingga kalau orang baik itu apa? Di setiap kalimatnya, langkahnya, hidupnya, perilakunya ada rasa Tuhan, bukan rasa setan. Halo. Mulutnya mulut Tuhan, tangannya tangan Tuhan, langkahnya tak langkah Tuhan. Penuh kelembutan, penuh pemaaf untuk bersahabat. Itulah ada rasa Allah, rasa Tuhan di hati dan di hidup manusia. Itulah ihsan. Oh. Alhamdulillah kita punya setelah iman kita Islam kita insyaallah Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukru wal madhu wa sana'u alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Ikuti tangan saya semua, ikuti. Diangkat tangan yang kanan. Sudah? Tirukan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Letakkan tidak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa kalbi min kalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa walidayya wa auladi wa dhurriyyati wa ahli wa ashabi wa ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur
bihaqqin nur. Yang ketiga, kedua tangan diangkat, kita berdoa, tirukan saya, Allahumma inni as'aluka binuri wajhillah al-azim alladhi mala'a arkana arshillah al-azim waqamat bihi awa limullah al-azim antusalliya ala sayyidina muhammadin dhil qadri al-azim wa ala ali nabiyillah al-azim bi qadri azamati dhatillah al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin atatama fi ilmillah al-azim salatan daimatan bidawamillah al-azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya dhal khuluqi al-azim wa sallim alayhi wa ala alihi misla dhalik wajma baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruh bainar ruh bainar ruh wan nafsi zahiran wa batinan ya qadhatan wa manaman waj'alhu ya rab ya rab ruhan lidzati min jami'il wujuh fid dunya qabl al akhirah ya azim ya azim ya azim wis disebul apa-apa engrau manjing 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 manjing